Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Hobi Rumahan. Sekarang di video ini kita akan membahas sama-sama belajar. Oke, ini juga pertama kali cara membersihkan spray gun dengan efisien. Oke, di sini saya menyiapkan kuas. Ini kuas kotor, kemungkinan besar tidak akan saya pakai. Oke, thinner, cukup thinner yang murah saja. Di sini saya pakai thinner ND. Tapi sudah saya simpan di spot seperti ini biar lebih memudahkan untuk menggunakannya. Lanjut, ini cuma brush bawaan dari Italco ini. Oke. Kedua, air dasar jika dibutuhkan. Oke, pertama langsung saja dibuka dulu. Dan ini cuma ngalas biasa. Oke. Kalian lihat. Saya sih lebih suka pakai lap bersih. Lebih gampang, tapi itu nanti setelah dibersihkan yang tebal-tebal begini. Sore tidak kelihatan. Oke, sudah. Jika kalian rasa sudah tidak ada yang menempel seperti ini, kalian lihat. Oke. Sekali lagi untuk bagian dalam sini. Kan tadi masih hitam-hitam ya. Jadi kita buang sekali lagi. Oke, aman. Oke, kalian bisa lihat sudah bersih. Tidak kelihatan ya. Ini sudah bersih kok di dalam. Kalau masih belum yakin, bisa ditambahkan air duster. Lanjut, kita bersihkan yang ini. Ya, dan memang sih sepertinya saya tidak pakai kuasnya. Saya lebih suka pakai lap old school. Nah. Untuk pembersihan finishing sih tidak masalah. Oke. Dan penggunaan thinner juga sedikit. Tapi ingat, setelah pemakaian langsung. Oke. Di sini saya tidak menggurui, saya baru di dunia pneumatic tools. Ah, maaf. Saya tidak menggurui, saya baru di dunia ini.
di dunia-dunia spray painting. Apabila ada yang membandel begini, langsung langsung saja, atau kayaknya yang dibasahi. Nah, langsung terbuka. Ingat pakai thinner yang tengah dan tapi jangan terlalu mahal. Thinner ND cukup. Harus butuh kesebaran ya, soalnya sayang juga spraygunnya satu kali pakai masih langsung kotor gini. Kalau masih kotor, kita tambah lagi. Oh, maaf, saya influenza nih. Ini pekerjaan yang butuh kesabaran. Ingat di sini di alurnya diperhatikan, jangan sampai berkarat. Oke. Di double check lagi kalau perlu ditambahkan. Oke. Oke, mantap, udah bersih, bisa dilihat. Coba kita pasangkan ke spraygun. Ah, maaf. Nah, seperti baru lagi. Di sini saya pakai thinner ND dan lap basah. Mantap. Oke. Oh, di sini ada sedikit. Saya kurang tahu apa ini yang ngebaret di. Oke. Cukup pakai thinner saja sedikit. Udah hilang. Untuk memastikan lagi, kasih sedikit thinner seadanya aja. Oke, belum. Saya cuma pakai dikit loh, ini dikit. Perhatikan, cuma sedikit. Tapi juga kan, ini cuma baru memakai beberapa kali. Untuk lebih memastikan, tambah thinner lagi sedikit. Ini pembersihan terakhir. Oke. Oke. Aman. Mantap. Oh, maaf, tangan saya kotor. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Maaf, saya baru belajar juga. Terima kasih untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.